Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta tempoh beberapa hari lagi sebelum barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan diumumkan. Perdana Menteri berkata, beliau kini masih lagi mengadakan perbincangan dengan kepemimpinan tiga parti utama yang lain. Perbincangan masih berlangsung dan saya perlu berbincang dengan tiga parti utama yang lain. Saya rasa mungkin beberapa hari lagi saya boleh kemukakan cadangan yang diberikan. Saya juga sudah bertemu dengan pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Johari Abang Openg serta Wakil Barisan Nasional BN dan mereka mempunyai jawatan kuasa kerja yang mempunyai beberapa cadangan. Malah tengah hari ini juga saya akan bertemu dengan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji G. Noor serta warisan. Maka perbincangan kini masih diadakan, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara 2022 di Bangunan Perdana Putra. Di sini hari ini, bagaimanapun, Anwar mengulangi pendiriannya untuk memperkecilkan anggota kabinet dan tidak mahu melantik lebih 70 menteri semata-mata sebagai imbuhan menyokong kerajaannya. Saya tidak mahu meneruskan pemberian tambahan ini untuk menggajikan atau melantik menteri atau penasihat sebagai ganjaran menyokong saya. Saya mahu mereka menyokong saya berdasarkan polisi yang dibawa serta komitmen untuk tadbir urus yang baik, anti rasuah serta ekonomi, katanya. Sebelum ini, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan, memaklumkan kerajaan yang diterajuinya akan memiliki saiz kabinet yang lebih kecil serta mengusulkan supaya gaji menteri berkenaan nanti dikurangkan susulan perkembangan situasi ekonomi kini. Beliau bagaimanapun tidak mengulas lebih lanjut mengenai saiz kabinet kecil dimaksudkannya itu termasuk dari segi bilangan kementerian atau menteri.